Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ini tolong disadari dalam konteks peradaban. Lu nek ngomong Kawah Candra Dimuka berarti inilah kawah di Tidar, itulah tempat di mana Gatut Kaca ditempa. Berarti dia tak hujane. Nah, ini kudu di argumentasi sejarah, Pak. Saking ini, fakta pertama. Gue ngobrol karo tukang becak, karo wong tambal ban, ngobrol wong macul, ngobrol karo kuli pasar, ngobrol karo sopoe wong cilik sak Jawa. Ngerti Gatut Kaca ora? Rata-rata ngerti. Punta Dewa ngerti, Pendowo Limo ngerti, Kurawa Pendowo ngerti kabeh, ya dah. Lumayan ngerti kabeh. Jadi wayang itu kalau dia dipertunjukkan itu orang datang itu bukan orang nonton, bukan untuk dengar ceritanya. Mereka sudah tahu ceritanya. Mereka datang itu untuk menyaksikan peradabannya di dalam diri mereka masing-masing. Wong wis ngerti kok engko endinge ngene. Ngerti ta wisan? Nah jadi nonton wayang orang kaya nonton band, orang kaya nonton dangdut. Nonton wayang itu yang untuk meneguhkan rasa peradaban kita di dalam diri kita. Nah, nek dibanding wong India, kan katanya wayang itu kan yang dipentaskan Mahabharata dan Ramayana. Berarti kan jari ini dari India, Empu Walmiki, ya toh, di India. Tapi nek kowe dolan nang India, sangat sedikit orang yang ngerti wayang. Yang ngerti Punta Dewa, Gatut Kaca, Arjuna, Dustarata, Sengkuni sangat sedikit dibanding kita. Kita rata-rata ngerti. Orang kita main kurungu-kurungu gitu ya, nah, ngerti. Di India nggak sepopuler itu loh Mahabharata dan Ramayana. Kok di sini sangat populer. Janjane kuwi Pendowo, Brontoyudo, Padang Kurusetra iki ning India apa ning kene to? Nek delok saiki ning kene iki do ngerti kabeh gek-gek kuwi ning kene biyen. Gek-gek kuwi biyen ini sebuah negara Sundaland Atlantis dari India sampai timur sampai Sumba Sumbawa, satu pulau besar yang namanya Atlantis ya. Terus kalau di daerah barat disebut Sundaland ya. Itu pusat pemerintahannya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus ada provinsi di daerah barat yang namanya India itu sing gone wong pinter nulis, gone sastrawan, seniman, penari ngono kuwi. Jadi raja kita di sini menyuruh penulis dari provinsi India sana untuk kemudian menghasilkan Ramayana dan Mahabharata. Apa yang ditulis? Semua kejadian yang di Pulau Jawa. Waktu itu Pulau Jawa masih nyambung karo Sumatera, karo Sri Lanka saat itu rute. Ya. Jadi Punta Dewa mbahmu dhewe. Wong India ning nulis ning sebagian nyatep kok notulen kok kaya. Bahane apa, Cak? Ayo ora ngerti pokoke aku ngomong ngono kuwi ya. Wong kowe mbuktekke ora ya ora iso. Kowe ora sanggup njaluk aku mbuktekke iya wong untuk tidak yang tidak ada buktinya, untuk iya ya tidak ada buktinya, mending iya wae. Wong ben gedhe ki atine awake dhewe, buktine Kawah Candra Dimuka ning kene kok. Nah, terus piye le jawab? Kok ning kene? Nah dulu pusat kerajaannya di daerah Kediri. Bahkan ketika itu kita sudah punya hubungan dengan makhluk-makhluk lain di planet-planet lain, dengan alien, dengan ET, ya kan? Okay. Itu IT, dengan UFO kan. Kita sudah punya pesawat ruang angkasa. Dan daerah kita sangat luas, hampir sepertiga dunia. Nah, Padang Kurusetranya itu daerah Kedu. Oh no. Aku ora iso ngomong iya tenanan, ning kula ora iso ngomong ora tenanan to ya. Podho-podho ora, podho-podho iya, podho-podho ora ngertine, aku mending iya ngono wae. Kenapa? Loh, kalau ndak gimana dong asal-usulnya kok di Tidar ada Kawah Candra Dimuka? Gimana alasannya? Kalau saya pakai alasan itu tadi, memang dulu di sini kok kejadiannya Brontoyudo ini daerah Magelang Kedu. Kedu tau sini Pak ya? Kedu ya sini? Ya ini di sini dulu Pak, dulu Kurusetra itu. Tempat perang Brontoyudo itu di sini. Gitu loh.
Ojo njur kue ngarani nek sing ning buku sejarah kuwi mesti bener, iku lak ning jarine sejarawan. Aku ya iso nggawe jarimu barang ya. Jarine sapa meneh ya, kuwi ming versi kok padha-padha versi. Sapa sing ngarani Gajah Mada lemu kae? Ais kok iso kuwi Gajah Mada, sapa sing ngarani kok ngerti kowe? Terus itu dianggap kebenaran sejarah, jari sapa? Kuwi lak sak ketemune reca ning Trowulan dijupuk diaku Gajah Mada to kuwi. Mergo sing jupuk kuwi raine meh padha karo Gajah Mada kuwi. Nek kowe ndelok pelukis ya Mas, kalau ada pelukis sing kaya kowe iki, kowe nglukis, nek kowe nglukis wong mesti kaya kowe dhewe. Itu cirinya kesenian. Jadi seorang itu punya subjektivitas untuk melihat sesuatu berdasarkan acuan dirinya sendiri gitu loh. Jadi ketika beliau sejarawan terkenal itu melihat patung-patung sing dipilih sing kaya dhewe iki sing diaku Gajah Mada. Terus Gajah Mada ya sendiri dhuwur, guru. Kok ngerti cak? Lah ya podo-podo ora ngerti nih kok. Jadi kowe aja sok ngerti, wong aku ya ora sok ngerti mencari kowe milih ndi. Mencari kowe milih ndi sing manfaat kanggo uripmu, aku mung ngono kuwi tok kok. Tadi malam di Bantul ada yang tanya, Sayyidina Ali ketika duel, kemudian musuhnya ngeledak, dia tinggal membunuh tapi didoni karena musuhnya jelas itu dipateni. Tapi ada buku lain mengatakan Kanjeng Nabi sapa? Sayyidina Ali mateni sing bener sing dicak mateni apa ora mateni. Lah sing apik sing endi ngono jawabane. Nek sing apik kanggomu ora mateni yo gawin sing ora mateni. Nek sing apik mateni kanggomu yo gawin sing mateni. Padha-padha ora ngertine urung ana CCTV yo. Iya pekok jaman iki ya. Ora ana handphone, ora ana video, ora ana streaming, ora ana bakok kowe njaluk centrane piye. Itu kuwi. Kados-kados beratus-ratus ribu direkam apa piye? Apa Bu Ira-ira nang dinding nggo rekaman? Rasulullah ngomong ya. Itu semua versi. Maka jangan tergantung kebenaran sejarah, tapi apa manfaat sejarah yang kamu dengar itu untuk kebaikanmu gitu dok. Nek kowe nututi benere piye tetep ora iso, padha-padha ora iso. Kanjeng Nabi dhuure berapa meter? Ora ngerti aku. Ora ngerti, mulane aku mau takon anake Bung Karno piro jajal nek iso njawab. Rasa Kanjeng Nabi sing cedhak-cedhak iki ora ngerti. Bapake Bung Karno jenenge sapa jajal nek ana sing ngerti. Bapake Pak Harto jajal nek ana sing ngerti. Wong kowe sing wingi-wingi ya ora ngerti. Reformasi iki piye to jane kowe ya ora ngerti. Wong lima kae sapa, wong songo kae sapa kudune reformasi iki Pak Harto mudun dan dia itu Pak Harto mudun DPR bubar, MPR bubar, kabinet bubar, gawe anyar sing jenenge reformasi. Yang mana? Kalian juga tidak riset kok. Saya pelaku sejarah kalian tidak pernah tanya kok. Jane reformasi iki karepe biyen konsepe ngene. Makanya empat sumpah Soeharto mau kira-kira ngerti orang, apa empat sumpah Soeharto itu. Jadi teman sekalian jangan mengandalkan kebenaran, karena Anda tidak bisa mengejar kebenaran itu. Yang penting seberapapun kamu dapat serpi kebenaran, asal itu menjadi bahan untuk berbuat baik, menyayangi orang, menyelamatkan keadaan, membangun peradaban bersama. Ketidaktahuan tidak ada masalah. Pengetahuan tidak bisa menjadi bekal untuk masuk surga. Yang bisa menjadi bekal untuk masuk surga adalah amal soleh kita, kebaikan kita, akhlak kita. Jelas ya Mas ya? Oke, jadi dua hal mengenai Syekh Subagir, kemudian Gamah Jono Dirmoko. Kalau saya begitu, memang di sini kok. Sini. Memang di sini kok dulu. Gitu. Ahli sejarah semua ngendiri ya, rasa bukti. Gitu. Ngomong ora ya rasa. Gue ya rasa nagi aku ngomong iya. Podo-podo gue ya rasa nontok kaki, ya rasa nontok kaki gitu loh. Jadi kita itu keliru sikap. Sok golek kebenaran, sing bener jane piye? Ya podo-podo ora ngerti nek wong Jawa meskipun wayang menurun ya frekuensinya pertunjukan wayang. Tetapi ya nek ketoprak wis rada mati ya, ludruk rada mati. Ning wayang kan tetep ya. Jalan-jalan tidak pernah mati. Kita cemas tidak ada lagi yang mau dalang. Tiba-tiba di Jakarta ada anak kecil iso dalang. Ini Jakarta. Oh, jauh semelang pokoknya. Saya Subagir wis jolo gitu ya. Jadi tetap akan berlangsung.
Bahkan idola-idola kita kan ono sing idola ne Gatut Kaca, Bima, Puntadewa, Gareng Petruk sak piturute, ya toh? Antaséna, Antareja, Gatut Kaca sak piturute, Wisanggeni di Solo di tempat Mbah Pak Dipur, masjidnya jenenge Masjid Wisanggeni. Kuwi meneng Jawa ono masjid kok Wisanggeni, ya. Padahal Wisanggeni itu sebenarnya adalah padanan dari Wasiun Wenyun. Nah, kalah nek karo wong Jawa. Ketoke Jawa bul begitu ditodong kok ora Arab. Lho niki Arab kok. Wasiun Wenyun kok ngono to. Kok Semar? Lho niki Samar buah. Buah kebenaran, buah kebaikan. Kok Petruk? Lah nggih. Fatruk kudu diadoi larangan-larangan gitu. Kok Bagong, abago, aja sombong uripmu. Kok Gareng, Gairon, macam-macam wong Jawa oleh golek alasan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.